cuman untuk lasernya bener-bener gak sakit. Sumpah, aku happy banget sih, happy banget. So, buat nanti yang tato, yang laser tato keduanya, aku udah siap banget karena gak sakit sama sekali. Hai, aku Manda Selo dan sekarang aku udah ada di Z Premier Menteng untuk melakukan treatment tato removal. By the way, ini pertama kalinya aku melakukan laser tato removal dari sekian laser yang ada di Z Premier. Nah, buat kalian yang pengen tahu kenapa aku memilih Z Premier untuk menghilangkan tato aku, just keep on watching. Okay, jadi aku itu punya tato di pinggang kanan atas yang ingin aku hilangkan. Karena aku sudah pernah beberapa kali melakukan laser treatment di Z Premier, seperti laser hair regrowth, yellow laser, laser hair removal, jadi aku nggak perlu ragu lagi untuk treatment tato removal di sini. So, aku langsung booking konsultasi dengan dermatologis Z Premier. Kali ini aku kedapatan dengan Dr. Tari SPKK dan aku mau tanya banyak hal tentang laser tato removal ini. Dok, mau tanya nih, laser tato removal itu seperti apa sih, Dok? Dan harus berapa kali treatment sampai tatonya benar-benar hilang? Jadi, laser tato removal itu kita menggunakan laser yang namanya Kyushu CNDX. Di anestesi terlebih dahulu, kemudian kalau masih terasa nyeri akan disuntikkan anti nyeri juga. Setelah ditembakkan, nanti dikompres dulu dan setelahnya ada krim untuk after treatmentnya. Untuk berapa kalinya, semuanya itu bergantung dari beberapa hal. Yang pertama, dari jenis kulit kamu dulu. Yang kedua adalah lokasi tempat tato tersebut. Yang ketiga adalah jumlah dari tinta yang ada di tato tersebut. Kemudian juga apakah ada scar atau jaringan parut atau tidak. Warna dari tato tersebut juga mempengaruhi. Jadi jumlahnya harus dihitung terlebih dahulu. Bagaimana jika kulit aku sensitif? Aman nggak ya, Dok, untuk treatment tato removal? Untuk treatment tato removal sebenarnya dapat dilakukan untuk semua tipe jenis kulit. Tetapi khusus untuk kulit yang sensitif tentunya harus lebih hati-hati. Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan laser tato removal harus diberikan krim untuk skin health rejuvenation terlebih dahulu agar kulitnya menjadi lebih sehat dan kuat dalam melakukan treatment tersebut. Terus untuk downtime-nya kira-kira gimana, Dok? Dan bagaimana after treatment-nya? Untuk downtime biasanya mungkin kulitnya akan agak kemerahan, agak nyeri sedikit, terutama pada 3 hingga 7 hari setelah treatment. Tetapi dengan pemberian krim, kompres setelah treatment akan membantu mengurangi keluhan-keluhan after treatmentnya. Oke, thank you dokter atas penjelasannya dan aku udah bisa lanjut treatment ya dok. Oke, jadi ini tato yang mau aku hilangkan di bagian sini, warnanya hitam dan ukurannya nggak begitu besar dan juga nggak begitu kecil. Kalau gitu aku udah nggak sabar pengen langsung cobain laser tato removal ini dan pengen tahu hasil pertama kali treatmentnya seperti apa. Yuk! Awalnya kan nyampe sini aku tegang dan beberapa hari sebelum buat ambil tindakan ini aku ada konsultasi dan aku juga sebenarnya dulu banget pernah cobain treatment laser tato removal di tempat lain lah. Itu aku cobain sampai 3 kali dari tegangan yang tinggi sampai direndahin karena aku nggak kuat, itu kesakitan banget, rasa kayak pedihnya, terus kayak kebakar gitu, pokoknya nggak enak banget sampai aku nggak bisa jalan. Jadi aku tuh masih kebayang yang dulu-dulu sampai sekarang. Aku pikir laser yang di sini juga sama sakitnya gitu kan. Dan pas tindakan aku bener-bener ngerasa nggak sakit sama sekali. Ini sih mungkin karena efek dari anestesinya. Jadi aku di anestesi 2 kali, tadi diolesin krim gitu. Dan yang paling miss anestesinya adalah pas disuntik. Rasanya sih agak cekik-cekik tapi masih bisa ditoleransi. Cuman untuk lasernya bener-bener nggak sakit. Sumpah, aku happy banget sih, happy banget. So, buat nanti yang tato, yang laser tato keduanya, aku udah siap banget karena nggak sakit sama sekali. Nah, buat kamu nih yang ingin menghilangkan tato tapi masih bingung nyari klinik yang aman, aku rekomen banget buat kalian untuk treatment di sini. Karena menggunakan teknologi laser yang canggih, modern, dan juga dikerjakan dengan dermatologis berpengalaman.
dijamin aman. Sekian first impression aku untuk treatment tato removal di Z Premier. Semoga bermanfaat buat kalian juga ya. Bye-bye.